Beberapa hewan yang memiliki tempurang seperti parisai di punggung adalah kura-kura dan penyu. Kura-kura. Kura-kura adalah salah satu hewan reptilia yang memiliki tempurung yang berbentuk perisai di punggung. Hewan ini hidup di darat, air tawar, dan laut. Kaki, kepala, dan tubuh hewan ini dilindungi oleh tempurung. Kura-kura memiliki dua pasang kaki untuk bergerak. Akan tetapi kaki kura-kura yang hidup di darat berbeda dengan kaki kura-kura yang hidup di laut. Kura-kura darat memiliki kaki yang kuat, sedangkan kura-kura laut memiliki kaki yang pipi untuk berenang. Kura-kura merupakan kelompok hewan omnivora, adapun kura-kura laut memakan sejenis moluska, krustasea, dan ikan. Penyu, penyu adalah sejenis kura-kura yang hidup di laut. Penyu memiliki tempurung kulit yang lebih pipih, walaupun termasuk kura-kura laut, akan tetapi penyu bertelur di daerah pantai. Setelah melakukan kawin di dalam laut pada saat menjelang bertelur, penyu naik ke daerah pantai dan bersarang serta bertelur di sana. Telur-telur itu kemudian ditinggalkan di dalam lubang pasir pantai. Telur penyu yang sudah menetas dan berubah menjadi anak penyu atau tukik kemudian berlarian kembali ke laut.